Halo Sobat YouTube, ketemu lagi bersama channel Top Video Unik dan Aneh Dunia. Menguak berbagai fakta dan peristiwa unik di jagat raya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info menarik di jagat raya. Warga Kota Bogor dibuat terpukau dengan turunnya salju yang turun di area Taman Koleksi Kampus Institut Pertanian Bogor atau IPB, Baranang Siang, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Namun ternyata salju yang turun itu bukanlah salju butiran es seperti di negara bermusim dingin, melainkan serat-serat kapas yang berguguran dari pohon kapuk randu yang tumbuh di lokasi. Pemandangan indah itu sontak menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang melihatnya. Tidak sedikit mahasiswa maupun pengunjung luar kampus datang untuk berfoto dengan latar belakang salju ini. Cuaca yang cerah dengan hembusan angin kian mempercantik guguran serat kapas dari pohonnya. Sesekali kapas-kapas terbang cukup jauh hingga ke Jalan Pajajaran yang berada di depan kampus. Guguran serat kapas tersebut sudah terjadi sekitar sepekan terakhir. Kapas-kapas itu pun hampir menutupi rumput sekitar taman. Meski bukan pertama kalinya hal ini terjadi, warga di sekitar sangat menikmati gugurnya kapas ini karena mirip dengan salju. Tak jarang lokasi ini digunakan sebagai swafoto oleh sebagian orang. Tak ada hujan salju, hujan kapas pun jadi. Apakah kalian pernah mengalami hal serupa, Sob?